Perwatakan tegas, prihatin dan mesra rakyat. Namun, di sebalik sifat yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim yang cukup dikenali itu, ada lagi sisi menarik baginda. Ikuti laporan Nur Maisara Ahmad Fauzi. Jumaah Majlis Diraja Johor, Dato' Dr. Abdul Rahim Ramli menyifatkan Sultan Ibrahim seorang yang rendah diri dan sentiasa ingin dekat di hati rakyat. Berjumpa dengan rakyat, yang dengan rapat dengan rakyat, dia tak pernah pakai payung. Berarti dia tak pernah pakai payung. Dalam hujan ke, dalam panas ke, tuanku tetap dengan rakyat, tak ada payung. Sebab apa? Payung itu adalah satu instrumen yang menjauhkan raja dengan rakyat. Sultan Ibrahim juga cukup dikenali dengan kebolehan memandu pelbagai jenis kenderaan. Selain motosikal berkuasa tinggi dan kereta, baginda juga berkemahiran serta mempunyai lesen memandu kereta api, bot serta kapal terbang. Mandu truk, boleh mandu bas, semua dia boleh buat. Yang saya tahu, yang selalu tuanku kata, yang dia tak nak buat ialah untuk memandu kapal selam. Yang lain semua dia boleh buat. Itu hobi tuanku. Selain minat terhadap kenderaan, baginda juga mempunyai hobi unik. Antara paling digemari, sukan polo dan selam scuba. Tuanku banyak hobi. Mula masa muda, of course, sebagai polo player, kuda polo lah, international, well known, one of the best polo players masa pada itu. Lepas tu, tuanku suka snorkeling atau menyelam. Rakyat sememangnya menantikan istiadat pertabalan yang di-Pertuan Agong ke-17 pada 20 Julai ini. Hobi dan kebolehan tuanku dalam pelbagai bidang menunjukkan bahawa baginda seorang yang serba boleh. Dengan serba boleh dan berwawasan luas. Sempena pertabalan ini, parti ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah dan sembah takzim. Semoga tuanku sentiasa dikurniakan kesihatan yang baik dan kebijaksanaan dalam memimpin negara dalam tuanku. Kredibiliti dan kasih sayang menjadi kriteria utama yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim begitu dekat dengan rakyat. Kepimpinan baginda pula menjadi jambatan kepada nilai perpaduan, keharmonian serta kestabilan negara. Seterusnya, bukti kewibawaan baginda sebagai payung negara. Daulat Tuanku. Maisara Fauzi, RTM.